Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami hari ini sangat berbahagia nih karena masih keluarga juga lah dari Bugis ya, Masya Allah. Beliau adalah Ibu Andi Asnaidah ya, Asnaidah dari Bugis, dan ini ada Mbak Saidah ya dari Bugis juga. Jadi kami dari perantauan di Kota Palembang, Masya Allah. Nah, berita gembiranya adalah Bunda ternyata punya banyak riwayat penyakit. Banyak ya? Sekali. Masya Allah. Dari kecil, asma, sinusitis, sudah berapa kali dibongkar hidungnya. Dan penyakit-penyakit yang timbul akibat banyak-banyak minum obat-obatan kimia. Oh, jadi sudah lama ya, minum obat? Sudah obat lama, kimia ini ya? Obat kimia. Mm-hmm. Nah, setelah dengan minum ini, tidur enak. Oh, propolis sama biar ya. Tadinya insomnia, susah sekali untuk tidur. Insomnia, susah tidur. Setelah minum ini, gampang tidur. Dan begitu melek tuh lebih segar. Oh, okay. Lebih segar dan lebih semangat. Lebih semangat. Dan hasil laboratoriumnya ini menunjukkan hasil yang bagus, bagus ya. Bagus sekali. HbA1c. HbA1c sudah 4,6. Nilainya sudah normal ya. Sebelumnya tinggi. Jadi Bunda ini kalau saya lihat dari anamnesa dan kita udah pernah cerita sebelumnya, Bunda ini mengalami beberapa penyakit. Yang pertama asma dari kecil, ya. Yang kedua sinusitis. Dari kecil juga, dari remaja mungkin ya, ya sinusitis ya. Ya sudah 4 kali dibongkar nah, tindakan ya, tindakan medis. Yang ketiga ada diabetes, ya. Yang keempat ada sariawan yang sering dialami dari GERD lambung. Jadi mengalami GERD lambung juga, dan juga ada hipertensi. Ya, jadi 5 penyakit ibu dah. Banyak, mungkin yang lain-lain ada. Ada juga. Kemudian terhapus juga, terhapus insya Allah semua dengan ini. Masya Allah. Jadi boleh Bunda ini cerita, Bunda minum propolis Melia ini berapa dosisnya kemarin? Pokoknya ini satu botol ini 3 hari. 3 hari berarti satu kali minum 1 sendok 3 kali sehari. Karena isinya ini 9 sendok Bunda. Jadi kalau 9 sendok bisa untuk 3 hari. Iya. Ya, kurang lebih. Terus Melia biangnya Bunda minum? Setiap malam dua kali sehari, malam mau tidur. Sama. 6 semprotan karena sesuai usia kan, sudah biar menjelang 60 tahun. Dan pagi habis sholat subuh 6 semprot juga. Iya, 6 semprot juga. Jadi dua kali sehari 6 semprot, seperti bawah lidah ya. Jadi Bunda minum sudah 1 bulan ini. Iya. Ya. Jadi teman-teman, Bunda ini mengkonsumsi propolis sama biang selama 1 bulan. Baru 1 bulan ini yang konsisten ya, Masya Allah. 5 minggu lah ya. 5 minggu kurang lebih, dan menghabiskan kurang lebih 10 botol. Ya, 10. Kurang lebih 10 botol yang 55, dan biangnya kurang lebih 4 botol. Sinus juga saya tetesin ini. Nah, iya betul. Tadi Bunda cerita ya. Iya. Ditetes ke hidung berapa langsung. Tetes Bunda? Saya satu. Satu tetes. Karena pedes-pedes tapi pedes. Ya alhamdulillah enak ya. Terasa apa? Manfaatnya cepat terasa. Oh, Masya Allah. Langsung ditetes ke hidung ya. Setiap hari. Setiap hari. Berapa kali sehari Bunda tetesnya? Dua kali sehari. Satu tetes di hidung kiri dan kanan. Apa yang Bunda rasakan waktu pertama kali tetes? Keluar air mata. Pedes enggak ketulungan, tapi saya yakin saya pengen sembuh, saya pengen sehat daripada operasi lagi atau daripada timbul penyakit-penyakit yang seperti kanker, seperti apa iya, itu iya. Yang saya takut terdekat. Karena kan sekarang tuh banyak sekali. Iya, betul. Mengarah ke situ. Betul. Setiap saya habis operasi pasti diambil jaringannya, dimasukkan ke lab. Kalau ada tulisan tidak ditemukan tanda-tanda keganasan, senang sekali. Tapi nggak tahu kan besok gimana? Karena sudah kronis mengalami infeksi, ya. Jadi takutnya perubahan sel bisa terjadi, bisa, jadi keganasan. Ya. Betul, tindakan Bunda luar biasa, preventif dan peduli dengan kesehatan. Jadi Bunda pengen cari solusi alami, mendampingi pengobatan medis, dan alhamdulillah ketemu Melia propolis dan Melia biang ya Bunda. Ya. Alhamdulillah. Dan pengobatan medisnya dosisnya dikurangin kan? Iya, betul. Dari dokter kan konsul kemarin, dokternya memutuskan dosis sudah bisa dikurangi. Jadi pelan-pelan bisa nanti lepas obat dokter ya. Yang dua kali sehari, yang 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Oh, dan yang 10 mg jadi 5 mg. Itu sudah perbaikan luar biasa. Dan Bunda enggak ada lagi keluhan sinus, enggak ada asma lagi. Tadi saya cek, alhamdulillah paru-paru enggak ada mengi. Jadi enggak ada lagi masalah ya, insyaallah sehat. Terkontrol semua. Oke, terima kasih ya kepada Mbak Saidah. Terima kasih juga ya sudah memperkenalkan propolis kepada Bunda. Siapa Bunda jadi seneng nih udah bisa ketawa lagi. Kalau dulu sedih ya, Bu. Hidup lebih
segar, lebih enak, lebih apa, lebih semangat lah. Lebih semangat, Masya Allah. Baru sebulan loh konsumsi, apalagi kalau Insya Allah ikhtiar sampai terus 6 bulan dan seterusnya. Ya, walaupun nggak sakit, tetap kita minum juga propolis sama biar untuk mencegah. Kesehatan. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.